udah ngomong copyright lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview lagi Asle DMX16. Salah satu mixer digital yang paling mudah dan suaranya sangat lembut juga sangat mewah dulur. Oke, itulah tadi suara yang dihasilkan dari Asle DMX16. Ini menggunakan power rakitan ya lur, power Ombro. Nah, seperti ini untuk tampilan powernya. Power N9000 untuk trafonya ya 20 ampere ya lur, 55 volt. Nah, ini kita menggunakan speaker 18 in kali 2 dan untuk middle-nya ini menggunakan 8 in lur. Nah, kita suaranya seperti ini ya. 8 in kita langsung pacu di 0 dB untuk fader-nya. Oke, langsung kita ganti lagunya lur, takut copyright. Seperti apa fitur untuk frekuensinya lur? Oke, kita cek bagian frekuensinya lur. Untuk channel 2 ini di middle ya lur. Kita langsung diklik ya. Nah, ini caranya untuk mengembalikan ke mode semula adalah kita pencet ke home ya. Home. Nah, ini kembali ke mode awal ya. Nah, ini kita setting bagian middle. Nah, ini kita klik yang in 2 nih. Nah, ini in 2 ya, Lur. Atau kita klik di sini in 2. Nah, seperti ini.
frekuensinya di sini, Lur. Nah, ini frekuensinya di sini, Lur. Ah. Ini adalah settingan bagian middle. Nah, ini kita dominasi di 10 kHz-nya di posisi 10 dB, Lur. Nah, ini. Settingannya seperti ini dan suaranya seperti ini. Bagaimana kalau kita rubah settingannya supaya lebih kenclong lagi ya? Gitu, Lur, ceritanya, Lur.